Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, seluruh rakyat Indonesia yang saya cintai, pertemuan saya dengan Bapak Prabowo Subianto pada pagi hari ini adalah pertemuan seorang sahabat, pertemuan seorang kawan, pertemuan seorang saudara. Yang sebetulnya ini sudah kita rencanakan lama, tetapi Pak Prabowo juga sibuk, sering mondar-mandir ke luar negeri, saya pun juga begitu, pergi dari Jakarta ke daerah dan ada juga yang keluar, sehingga pertemuan yang telah lama kita rencanakan itu belum bisa terlaksana, dan alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertemu dan mencoba MRT. Karena saya tahu Pak Prabowo belum pernah nyoba MRT. Yang kedua, setelah kontestasi kompetisi di Pilpres, kita tahu kompetisi di Pilpres adalah kompetisi yang harus ngomong apa adanya, kompetisi yang sangat keras, baik di antara kami maupun di antara pendukung. Oleh sebab itu, setelah Pilpres usai, silaturahmi antara saya dengan Bapak Prabowo Subianto bisa kita lakukan pada pagi hari ini, alhamdulillah. Sekali lagi, sebagai sahabat, sebagai kawan, sebagai saudara, saya sangat berterima kasih sekali atas pengaturan sehingga kami bisa bertemu dengan Bapak Prabowo Subianto. Dan kita juga berharap agar para pendukung juga melakukan hal yang sama, karena kita adalah saudara sebangsa dan setanah air. Tidak ada lagi yang namanya 01, tidak ada lagi yang namanya 02. Tidak ada lagi yang namanya cebong. Tidak ada lagi yang namanya kampret. Yang ada adalah Garuda Pancasila.